Bagus nih mobilnya. Buat aku aja ya. Enak aja. Sini balikin. Mau. Sini balikin. Balikin sini. Balikin enggak? Balikin enggak? Ya. Itu punya aku. Sini boleh. Balikin. Balikin. Lepasin. Ayo mau masuk. Lepasin. Sini. Lepasin aku. Aku enggak mau. Tolong. Tolong. Aku enggak mau. Lepasin. Lepasin. Ikut lepasin. Ikut. Tolong. Ikut. Lepasin. Aku enggak mau. Lepasin. Jangan, gue gak mau! Tolong! Lepasin! Tato keling, bukain! Tolong! Tato, bukain! Aduh! Come on! Hampir mau nabrak Mbak. Saya yang salah, saya nggak lihat-lihat jalan. Saya lagi pusing nyari anak saya. Emangnya anaknya kenapa Mbak? Anak saya belum pulang, saya nggak tahu kemana. Tante cari Riko ya? Iya, kamu lihat Riko? Tadi saya ngeliat Riko di bawah tok-tok di bekas panti asuhan di sana. Ya ampun Riko. Makasih ya, Dek ya. Sama-sama, Tante. Saya permisi dulu ya. Mau cari anak saya. Mbak, Put. Kita anterin aja mbaknya, kasihan. Yaudah, Mbak. Kita anterin aja ya, biar cepat kesananya. Iya. Ayo, di mobil aja. Makasih ya. Ini panti asuhannya. Yaudah. Bangunannya teh menik kumuh gini ya? Bangunannya kusam gini, kayak terbengkalai gitu. Iya bener ini panti asuhannya. Panti asuhan Cahaya. Riko pasti ada di dalam. Riko! Riko! Ayo kita masuk. Riko! Yaudah, yuk. Jo. Jagain mobil ya. Siap, Pak. Put, ini gue ngerasain aura-aura gaib itu, Put. Justru jangan ngomong gitu, kan saya nanti sendirian, tuh. Tipis, Jo, tipis. Yuk. Yaudah, yuk. Kejar. Gis. Selamat menikmati. Gis, sini, Gis. Nggak mau, saya mending sama si Surya dijagain. Tega, woy.
Loh, ini kan mobilnya Riko. Oh, berarti anak teteh-teteh ada di sini. Tapi, kok tadi dipanggil-panggil nggak ada ya? Iya, Riko di mana ya? Apa mungkin dia nggak dengar kalau dipanggil-panggil? Riko? Riko sayang, ini mama nak. Kamu di mana sayang, Riko? Riko sayang? Riko? Riko udah mainnya sayang, ayo kita pulang nak. Riko? Riko mana? Gini. Ter, biar gua sama Surya, lu sama Algis cari ke tempat lain, ya? Put, mau gimana ketemu? Ciri-ciri aja kita gak tahu. Pokoknya gini aja, anak kecil, cowok, masih nafas, dan dia bukan hantu. Kalau hantu gimana? Ya bukan Riko, udah ayo. Riko sayang, Riko! Riko sayang! Mas! Barusan saya dengar suara anak kecil, itu pasti suaranya Riko. Tapi di mana ya? Sur. Kenapa? Ini kan remote kontrolnya Riko. Put, remote kontrol itu tadi tuh dimainin sama hantu anak kecil. Seriusan lo? Hantu anak kecil tuh agak gemuk. Tapi udah ngilang. Berarti fix ini emang bangunan bekas panti asuhan dan emang ada hantunya. Riko, sayang. Udah yuk mainnya. Kita pulang yuk sayang. Udah mau maghrib ini sayang. Kita cari ke ruangan lain ya. Ya. Milik mana kemana? Lagi lapar, ada pisang. Lumayan. Kaganjel. Klakson bunyi sendiri. Ini yang lempar kaleng, Sa. Senjata makan tuan, aing. Si Agis ini mau bercanda, oi. Gis. Jangan bercanda, Gis lah. Ini parah nih. Udah ini mau fix hantu. Sini, Put. Kamu Riko? Iya. Alhamdulillah. Ibu kamu nyariin kamu dari tadi. Udah, yuk. Yuk, yuk. Gak mau. Riko maunya sama mama. Mana mama Riko? Kamu tenang dulu. Kita ini kesini sama ibu kamu. Buat bantu nyari kamu. Riko.
Riko sayang, Riko. Mama. Riko sayang. Riko. Mas, anak saya ketemu di mana, Mas? Riko tadi di dalam pintu ini, Bu. Kayak ada yang ngunciin dia, soalnya dari tadi kita dengar suara dia minta tolong. Toto sama Keling, Ma. Astaga, mereka kunciin kamu, Nak. Ma, pulang aja yuk, ah. Di sini serem, ada hantunya. Hantu? Masa sih, Nak? Nak, kamu panas ya? Ya ampun, sayang, kamu demam. Ya udah yuk, Ma, kita pulang. Kita pulang yuk, sayang. Yaudah, kita anterin ya. Halo? Ter? Iya, udah ketemu kok. Alhamdulillah. Iya. Oke. Oh, ini ternyata. Teh, ini anaknya Teteh. Iya, ini anak saya, Riko. Tadi dia dikunciin sama anak-anak kampung sini. Aduh. Itu ngelaporin Teh ke orang tuanya, keterlaluan bercandanya. Gak apa-apa, biarin aja. Saya males ribut-ribut. Lagi pula, kami baru 1 bulan di sini. Yang penting anak saya udah ketemu. Cuman badannya panas. Tunggu, ini Parjo kemana? Gak tahu lagi, yaudah bentar gue telepon. Jo! Halo? Di mana? Balik buruan, kita udah selesai urusan ya. Iya, buruan ya. Sorry, tadi saya ditakut-takutin di sini. Makanya saya cari jarak aman dulu. Pergi dulu saya tadi. Kesan we terus sama mama. Kalau bohong hidung saya panjang, tak siap menegok. Yaudah. Mbak, tunjukin aja ya arah rumah Mbak kemana. Iya. Yeah. Ayo. Ya, ya. Mbak. Bu, Bu minum obat dulu ya. Ibu tunggu sini ya. Bentar. Kan udah ambilin obatnya ya. Bu. Ibu. Itu kan suara loncengnya, Bu. Bu. Ibu. Ibu ngejalin kursi rodanya sendiri. Ibu kenapa, Bu? Udah mending kita istirahat di kamar ya, Bu ya.